Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta yang masih berada di luar ballroom, kami mohon untuk segera memasuki ruangan karena agenda pada pagi hari ini akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Kami ucapkan juga selamat datang Bapak-bapak dari pengurus Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu Wali Siswa untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nama yang telah ditempel pada kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta, Bapak Kiai Haji Idris Sofawi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Korwil 1 Dikpora Kota Surakarta, Bapak Budi Paryono SHMH. Yang kami hormati Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Haji Zarkasih MPDI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Takmirul Islam Surakarta, Bapak Irma Yohansyah, Magister Agama. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan wali siswa kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan MI Takmirul Islam Surakarta. Dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6 angkatan ketiga MI Takmirul Islam Surakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majelis dengan keadaan sehat wal afiat dalam rangka haflah ikhtitam siswa-siswi kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta tahun pelajaran 2018-2019. Selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara haflah ittitam pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, prosesi haflah ittitam. Acara yang kelima, prosesi sungkeman. Acara yang keenam, penyampaian testimoni siswa kelas 6. Acara yang ketujuh, penyampaian testimoni dari perwakilan orang tua siswa. Acara yang kedelapan, pemberian tanda cinta kepada orang tua. Acara yang kesembilan, pembekalan siswa kelas 6. Acara yang kesepuluh, penyerahan reward siswa berprestasi. Acara yang ke-11, persembahan dari siswa kelas 6 dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar alumni. Acara yang ke-12, launching ikatan alumni angkatan ketiga MI Takmirul Islam Surakarta. Acara yang ke-13, pembacaan doa. Acara yang terakhir yaitu penutup dan dilanjutkan dengan foto bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Multazam Habibullah Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَانِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَلُونَ خَبِيرٌ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama, dari Kepala Madrasah MI Ta'mirul Islam Surakarta, sekaligus penyerahan kembali siswa kelas 6 tahun pelajaran 2018-2019 kepada wali siswa, kepada Bapak Irma Yohansyah, Magister Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Seri Surakarta beserta pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Seri Surakarta, yang kami hormati Bapak Kasih Penmat Bapak Haji Zarkasi MPDI, yang kami hormati Bapak Pengawas Gugus 10 Kecamatan Lawian Surakarta Bapak Haji Muhnur Daim SPD-SHMPD, yang kami hormati segenap tamu undangan
yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid MI Takmirul Islam kelas 6, Bapak Ibu Guru Karyawan MI Takmirul Islam, dan anak-anakku semua siswa-siswi kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Pertama sekali mari kita tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang sangat banyak, kalau kita akan menghitung tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin kamu bisa menghitungnya. Maka mari kita bersyukur, kita langgengkan bersyukur ini setiap waktu, setidaknya dengan kita mengucap hamdalah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang sejuk ini dalam rangka acara haflah ikhtitam pelepasan siswa-siswi MI Takmirul Islam Surakarta kelas 6. Tidak terasa ternyata waktu 6 tahun ini terasa begitu cepat. Terasa begitu cepat sekali waktu 6 tahun. Tidak terasa juga waktu 6 tahun ini Bapak Ibu Guru mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan penuh kesabaran, mungkin juga dengan ketegasan dan sebagainya. Alhamdulillah. Perlu kami laporkan hasil dari jerih payah Bapak Ibu Guru dan juga tentunya dukungan dari Bapak Ibu Wali Murid semuanya sehingga program-program dari MI Takmirul Islam bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah madrasah kita terutama siswa kelas 6 ini hasil ujiannya sungguh tidak kami nyana-nyana. Madrasah kita yang program unggulannya adalah Al-Qur'an, ternyata yang bagus tidak hanya Al-Qur'an saja. Yang nilainya bagus, yang hasilnya memuaskan tidak hanya Al-Qur'an saja. Untuk Al-Qur'an sudah barang tentu. Putra-putri kita banyak sekali yang sudah diwisuda, baik itu satu juz, bahkan ada yang sampai 7 juz. Ya. Perlu kami sampaikan pula bahwa untuk tahun ini di antara siswa-siswi kelas 6 ini ada sekitar 9 anak yang capaian hafalannya itu 5 juz ke atas. Yang 5 juz itu ada 6 siswa, yang 6 juz ada 1 siswa, yang 7 juz ada 2 siswa. Ini adalah suatu kesyukuran yang harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bidang Al-Qur'an insyaallah hasilnya memuaskan. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh, kami terutama dari MI Takmirul Islam tidak boleh merasa puas dengan seperti ini. Mohon doanya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang peserta yang bisa mencapai target 5 juz atau lebih mudah-mudahan semakin banyak lagi. Amin Allahumma amin. Ini adalah salah satu prestasi di bidang Al-Qur'an. Di bidang umum kita tidak menyana. Untuk tingkat MI sekota Surakarta alhamdulillah hasilnya kita nomor 1. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk tingkat Kecamatan Lawian, ya, alhamdulillah kita bisa peringkat 4. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kakak kita, orang tua kami, ya, SD Takmirul Islam peringkat 3. Alhamdulillah. Untuk peringkat Kota Surakarta, alhamdulillah kami dapat bocoran. Sebetulnya ini tidak dipublikasikan oleh pemerintah, tapi kami dapat bocoran dari teman-teman yang mungkin punya akses ke kota sana,
MI Takmirul Islam di Kota Surakarta untuk tingkat SD dan MI bisa menduduki peringkat 8-10 besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sungguh di luar perkiraan, ya. Di mana kebanyakan orang ada yang belum tahu, tentunya yang belum tahu kalau sekolah di sekolah Islam, apalagi yang program tahfidz, langgo pelajaran umumnya gimana? Ya, alhamdulillah, ternyata ini sebagai bukti, ya, kita bisa membuktikan ternyata program tahfidz, program agama yang bagus tidak mengurangi, tidak menghalangi anak-anak untuk bisa meraih prestasi di bidang akademik. Ini kita sudah bisa membuktikan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada acara ini, sambutan ini sebetulnya saya melakukan pelepasan, penyerahan kembali putra putri kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata putra putrinya masih ada di luar. Jadi ya, tidak masalah. Kami sebagai pengelola MI Takmirul Islam Surakarta, yang pertama justru kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami merasa selama 6 tahun kurang lebih ini panjenengan menitipkan putra putri Bapak kepada kami, kami belum bisa maksimal di dalam memberikan pelayanan, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran. Kami merasa sangat masih kurang. Ya. Kami merasa masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga belum bisa 100% memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Maka yang pertama kami sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya bisa sampai di sini menghantarkan putra-putri Bapak Ibu belajar di MI Takmirul Islam Surakarta. Kami sangat berharap Bapak Ibu mau memaafkan segala kekurangan, kelemahan kami selama mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami berharap, ya, kami berpesan, nanti tolong disampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, tolong nanti selepas dari MI Takmirul Islam,